Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita kembali dalam update PRU 13 bersama saya Siti Nadira Khalid. Aktivis gelombang anak muda tolak UMNO BN atau tolak yang menjelajah ke Johor hari ini berdepan sekumpulan Samsin yang menghalang kemasukan mereka untuk bertemu masyarakat di sini. Dalam kejadian pagi tadi, Samsin-Samsin tersebut cuba menahan kumpulan mereka yang berkumpul di sekitar kawasan Masjid Tan Sri Ainuddin Wahid di sini bagi memulakan programnya. Salah seorang daripada mereka meninggikan suara dengan memberi amaran agar aktivis tolak keluar dari kawasan tersebut atau kereta mereka akan dirosakkan. Okey, belah kan belah. Sebab kereta kan, kereta kerajaan kita ni kan pecah kan. Mas percaya rakyat negara ini bijak dan tidak akan mudah terkeliru dengan manifesto BN yang ketara menciplak manifesto Pakatan Rakyat. Setiausaha Agung PAS Datuk Mustafa Ali berkata, manifesto Pakatan Rakyat lebih awal dibentangkan dan dari situ rakyat sudah faham dan mengerti apa yang akan dilaksanakan oleh pakatan selepas diberikan mandat nanti. Bagaimanapun katanya, manifesto BN masih tidak mencakupi harapan besar rakyat seperti menurunkan harga petrol, menghapuskan tol dan pemansuhan pinjaman PTPTN. Pihak Pakatan Rakyat telah membentangkan manifesto ini dan tawaran 10 minit recorded untuk RTM atau media yang dikontrol oleh kerajaan ini, kita sepakat dalam pakatan ini menolak. Sebab 10 minit ini main-main je. Bukan sungguh-sungguh nak menunjukkan adanya press freedom dalam negara Malaysia ni. Ini bukan contoh, bukan tanda, bukan indication press freedom at all. Ini sekadar nak lepas batuk di tangga, jangan orang kata tak bagi ruang langsung kepada pembangkang. So, kita tolak ni. Sekian saja dari update PRU 13 dan akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami akan melaporkan daripada perspektif yang sebenar.